Aku sayang kamu. Kamu bangun ya. Pemuda tampan ini. Bukan. Siapa nama gerangnya? Lumba-lumba. Biasanya kalau orang yang kelelep udah nggak bisa bangun-bangun gitu, kita bacain Bismillahirrahmanirrahim. Bangun juga. Mungkin cipok dong. Enak nih. Nih biasanya sama cewek cakep nih kalau mau bangun. Pasti sama mana yang cakep ya? Di sini kebanyakan lumut semua. Bangun-bangun. Tadi saya coba bangunin enggak bisa, mungkin sama cewek cantik bisa. Mungkin dia harus dikasih nafas buatan. Dikasih nafas buatan. Kasih ember aja magainnya. Kalau dia enggak bisa nafas juga, saya akan kasih dia nafas buatan. Kalau dia jidatnya aku cium terus dia bangun, artinya mungkin dia jodoh aku ya. Jodohku, maunya ku dirimu. Jongosku. Baiklah, dalam hitungan ketiga, aku akan mencium dia. Dimulai dari 100. Bu, kemudian dari langsung aja 3. Aku sayang kamu, kamu bangun ya.
tampan ini? Palsu. Bukan. Siapa nama gerak? siapa nama pemuda ganteng ini? Pangeran Charles. Aduh. Beginian ganteng. Iya. Mukinya aja kayak Pansis Koteng. Seperti kau tidak suka dengan aku berdua dengan dia ya? Kamu tahu siapa saya? Siapa? Kamu siapa? Saya bajak sawah. Di laut berarti. Bajak laut berarti. Saya bajak laut. Sepertinya aku dingin. Kamu kenapa? Baiklah, aku hangatkan ya. Oh, enggak usah. Saya kepingin makanan yang enak sekali. Kamu mau makan? Iya. Kebetulan saya baru aja mau masak. Kamu masak apa? Masak air sama mie paling. Tapi wajahmu mengingatkanku pada seseorang. Siapa itu? Aku gak nyangka aku bisa ketemu kamu lagi. Pasti orangnya udah meninggal ya? Bukan. Kamu mengut kardus depan rumah. Biarlah apapun itu aku. Biarlah aku. Oh, saya tahu itu penyanyinya. Siapa? LPG. Pemuda tampan, karena aku berasal dari laut dan wajah kamu mirip dengan mantan kekasih aku. Aku enggak suka lihatnya. Boleh enggak kalau wajah kamu aku rubah? Kamu bedah plastik ya? Bukan, supaya aku bisa bawa kamu ke laut dan aku enggak teringin sama mantan kekasihku terus. Masih teringin. Boleh copotin deh. Prok, jadi apa sekarang? Prok! Wah, kamu bedah plastiknya pakai plastik ember. Maaf, bajak laut. Kenapa? Kok ganteng banget sih? Lebih ganteng dari yang tadi. Aku gak nyangka ketampananmu akan mengalahkan siapapun yang ada di laut nanti. Ini kalau di laut emang mukanya seperti ini nantinya? Iya, kalau masyarakat laut emang kayak gini. Jadi cuman wajah kamu aja yang cantik seperti ini ya? Iya. Karena wajah kamu telah melumpuhkan hatiku. Maafkan aku, tapi aku telah menemukan jodohku yang sesungguhnya. Oh no! Jangan ganggu dia! Oh, jadi kamu menantang saya? Kamu gak boleh mukul dia. Kalau kamu mukul dia, cium dulu aku. Kamu berani melawan saya? Berani. Wah. Aku mohon, kalian jangan bertengkar lagi. Kalau kalian bertengkar lagi. Bentar, Bu. Kutunya pada nempel, Bu. Cintaku sama cinta dia bersemi sepanjang masa. Oh, tidak bisa. Saya setuju. Tuh, dia udah setuju. Bagaimana kalau kita menikah di laut? Kamu mau punya berapa anak? Saya pengen punya anak 10. Ya, aku pengen anak 2. Kira-kira kalau kita punya anak, kita... Bapak siapa ya? Kamu pemuda ganteng yang tadi. Hah? Benar sekali. Ini? Siapa dia? Dia bilang dia kamu. Siapa saya? Siapa? Jadi kamu ngaku-ngaku saya? Capung kuburan. Kurang ajar. Pergi ke laut. Sana. Udah, pergi sana. Beraninya dia berbohong. Itu saya. Sani-saninya dia. Silakan, kau pergi lagi ke laut. Dia sudah punya kamar di sana.